membuat mie laksam. Pertama-tama kita cuci airnya dulu sampai bersih. Bumbunya sampai matang. Setelah bumbu harum, masukkan ayamnya ke bumbunya. Aduk dan biarkan sampai setengah matang. Kita aduk, kemudian kita masukkan bumbu kari aduk. Aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan santan murni. Kemudian kita aduk sampai matang. Rebus air hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan mie laksa. Tunggu 2-3 menit sehingga mie-nya lembek. Matang, diangkat dan dituliskan. Inilah hasil kerja sama kami membuat mie laksa. Terima kasih.